Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabak. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darin amin aqal. Amma ha'ula'i tsa'irun faqatin taqalu tahta wat'ati ma asabahum min hissil ihtimam bil Islam ilal bahsi an ayyi sabil lil intiqam liddat wa i'atatil i'tibar ilaiha. Amma haula isairun anapun utawi mengkono-mengkono pemberontak iku faqatin taqalu mongko teman-teman pindah sapa haula isairun tahtawat atima ing dalam ngisore pijakan ya tekanan tahtawat atima ing dalam ngisore tekanane perkara asoba kang menimpa apa makum ing sairun min hisil ihtimam songko rasa berhatiake bil Islam kelawan Islam ilal bahti maring golek an ayi sabilin songko endine coro lil intikom kanggo balas dendam lidat krono awake dhewe wa i'adatil i'tibar lan ngulangi atatil i'tibar lan bali ake anggapan ilaiha maring dat ya ilaiha maring dat niki kan mulai saking kalau ingin ikubur soalan secara ringkas ini sebenarnya ini terjadi kok di negara kita mung perbedaannya di negara kita niki rame dan guri ngoten mawon utawa rame dan media utawa rame dan media sosial ini. Tapi di lapangan boten terjadi. Yakni niki kisah sejarah cerita peristiwa ringkas ten kene Aljazair ketika Jabhatul Inqot Islamiyah niku FIS asmane FIS ya FIS FIS ya Partai Islam dan mereka sebenarnya berhasil memenangkan pemilu semestinya kan ya, juga menguasai parlemen dan berhasil memenangkan pemilu semestinya presiden dari mereka tapi ternyata dikudeta atau digagalkan oleh militer niki juga terjadi di Turki ya terjadi di Mesir dan kalau kita kan ya berbagai cara ya saja ini podong islami antara Islam fundamentalis dengan Islam nasionalis gampangan yang ngoten. Setelah mereka tidak berhasil atau gagal memegang tampuk kekuasaan, mereka merasa haknya diambil, ngoten lho. Merasa haknya diambil. Akhirnya untuk mengambil haknya, hak sebagai penguasa atau pemenang daripada pemilu, mereka yang terjadi nggih kekerasan. Ya soalnya nggih kados diskusi atau diplomasi nggone wong Arab niku enggak seperti di kita nggih. Ten gene kita niku dijak ngopi ngene mari ya. Nggih, dijak ngopi ngoten mantun. Ya. Jenengan semerap kados ILC ningali mboten. ILC niku nek nggone Arab antem-antuan meja, Pak. Saestu antem-antuan meja niku. Nek Indonesia kan ora. Suding-sudingan kono ngguri yo selfie yo foto bareng. Ya, jadi nek nggone Indonesia sebenarnya terjadi tapi enggak seperti kados ten niki. Akhire ten gene Arab yang ada adalah langsung pada pertumpahan darah. Diplomasi itu hampir mboten wonten. Ada tapi nggih gagal, selalu gagal soalnya padha kotoke. Ya padha kotoke padha kerase. Akhire tawur, ya. Dan yang awalnya mereka berangkat niku memang dengan pertama saya niatnya genah ya, memperjuangkan Islam. Tapi setelah itu
karena berusaha untuk mengambil hak dan balas dendam atas kegagalan, atau ya secara konstitusi kan gitu, memang kenapa tidak dibenarkan toh, wong mereka menang kok, mereka menang, benar mereka menang, tapi kemudian digagalkan oleh militer atau oleh pihak tertentu yang tidak suka dengan kemenangan mayoritas niku wau, dan rakyat otomatis yo ngeblok kali sinten, kali Jabhatul Inqath iki mau, kali FIS ya, dan akhirnya terjadi nopo tidak stabil di negara Aljazair sampai lumayan lami niku, ya lumayan lami, sak mangke nggih termasuk stabil nggih. Sapa Abdul Aziz Bouteflika ya sian. Gak ngerti. Presiden sebelum yang kita ketahui nggih, setelah awal-awal kula wangsul niku Abdul Aziz Bouteflika niku presidennya Aljazair. Ya memang sempat terjadi rame perang macam-macam, tapi kemudian otomatis ya, setelah itu ya, terjadi rekonsiliasi nggih, atau konsolidasi nego-nego politik, dan biasanya nggih bagi-bagi kue, bagi-bagi hasil. Ya, mereka juga tetap ada di atas, tapi nggih melewati napa? Pertumpahan darah, dan ten mriki Syekh Al-Buti menjelaskan bahwa memang terjadi pemberontakan yang mestinya mereka niku memperhatikan atau awalnya memperjuangkan Islam, tapi berbelok menjadi napa? Balas dendam. Dan balas dendam niku logikanya nggih setunggal. Yakni napa sing kalau wingi niku? Apa istilahnya? Isfa'ul ghalil, memuaskan napa? Kemarahan. Niku logikanya balas dendam. Wis ora sejak mikir, wong ngamuk iku wis ora iso diajak mikir. Karena mereka hanya isfa'ul ghalil nek sing kala wingi niku, memuaskan marahnya saja, dan tentu tetap dengan mengatasnamakan Islam. Dan ketika mereka bersikap balas dendam kados ngoten marah-marah wis pokoke apa jenane tempur dan gak karu-karuan mengatasnamakan jihad, saat yang sama bertentangan kali nopo kali aturan jihad ing dalam syariat niku lho ingkang dipertanyakan kali atau yang dibahas kali Syekh Ramadan Al-Buti dan kitab niki. Jadi apakah yang seperti itu dan kemudian hendak ditiru oleh bangsa sebagian saudara kita niku dinamakan jihad, ya ngebom nopo hotel, bom bunuh diri, barang ngoten-ngoten niku lho, ngebom gereja ya, terus kemudian mungkin malah ngebom instansi pemerintahan umpamane nggih. Ya niku ingkang napa ingkang hendak ditiru, ten mriki mboten wonten bom bunuh diri, ten mriku mobil ujug-ujug meledos ya kathah. Mriki mboten wonten. Paling banter mercon posowan ngene wae. Iku ora oleh karo polisi. Ya mboten angsal to merconan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakot kuntu lan teman-teman ono sapa ingsun iku unakishu diskusi sapa ingsun ahad dari jalil ilmi ing salah siji wong kang duweni ilmu, wong pinter ke al muta'atifina kang mendukung ma'ajab hatil ingkot sumertane front ya, FIS niku ke, kalau jenengan nate maos koran ke, atau berita ke, di Aljazair itu namanya FIS atau FIS ya, Front apa bahasa Perancis, tapi ya FIS itu singkatannya bahasa Perancis. Yang jelas nama bahasa Arabnya Jabhatul Inqath Al-Islamiyah atau Front Penyelamat Islam. Ya jadi singkat bahasa Indonesia ya. Disingkat Indonesia tadi beda kok. Ya Front ya maknane kan ngoten Jabhatul Inqath Al-Islamiyah, Front Penyelamat Islam. Disingkat FIS. Ojo singkat Indonesia karena bukan di Indonesia di Aljazair ya. Indonesia kan front yang lain. Ya. Ini kumawan cuma rame-rame mawon ya, seneng tahlilan maulidan podo karo kita kok. Fi hadil masalah ing dalam iki masalah. Wa kana lan ono iku fima termasuk perkara kala kang ngendikan sapa ahadur jalil ilmi hu ing mali mari ingsun alaisa apa to ora ono iku min haqiha ula innas sangka hake mengkono-mengkono wong waqad dulimu lan teman-teman didolimi sapa haula innas ayudafiu yen to bela diri sapa haula innas an anfusihim sangka awak dhewe ne haula innas wayulihu lan mendesak sapa haula innas alal mutalabah ing atase menuntut bihaqihim kelawan hake haula innas kultu ngendikan sapa ingsun ing kanat lamun ana apa muhimmatuhum kepentingane haula innas allati wasako kang percaya sapa annasu rakyat min ajliha songko arai muhimmah
bihim kelawan haula innas hiya muhimma iku attifa'u membela diri an anfusihim sangka awak dhewe ne haula innas wan nidhal lan perjuangan al mustamid kang mati-matian fi sabil huquqihim ing dalem jalan pira-pira hak haula innas asyakhsiyah kang pribadi fadzalika mongko utawa mengkono-mengkono attifa' wan nidhal idan nalika mengkono iku min haqqihim termasuk hak haula innas. Amma ingkanat anapun nalikane ono apa muhimmatuhum kepentingane haula innas allati syaddat kang geret apa muhimma annasa ing menungso atau rakyat ilaihim maring haula innas hiya hiya muhimma iku ayyudahu yento ngurbanake yadhu yudahu adha yudahi yudahawi adha yudahi ya adha yudahi yudahau mana ya insyaallah filak ngono tentu hiya utai muhimma iku ayyudahau yento ngurbanake sapa haula innas bi anfusihim kelawan hak-hake kelawan awak dhewe ne haula innas wa huquqiha lan pira-pira hake muhim hake sapa iki hae anfusihim fi sabili maslahatil islam ing dalam jalan maslah kemaslahatin islam wa min ajli himayatih lan sangka krana jaga islam fa imma tahawwalu mongko onakalane fa innama mongko sak temene perkara tahawwalu kang berubah sapa haula innas ilaihi maring ma al yauma in dalam ikitino iku khianatun khianat lil muhimmatil islamiyah maring kepentingan islam wallati lan perkara kanu kang ana sapa haula innas iku qatta dhaharu teman-teman muncul sapa teman-teman nampakake sapa haula innas biha kelawan muhimmah dadi ngeten iku lho wae sering nggih. Wal ajib lan engkang aneh jiddan kelawan banget annahu sak temene kelakuan iku lam yazid ora tambah fil ijaba in dalam jawaban an kalami sangka ucapan ingsun hadah ya iki kalam ala qaulihi ing atase ucapane ahadu rijalil ilmi innahum sak temene haula innas iku basyarun menungso minan nasi sangka menungso walai sulan ora ana sapa haula innas iku malaikat ala ayyi hal ing atase endine keadaan. Dadi ngeten. Syekh Buti niku nate mempertanyakan atau diskusi dengan salah satu cendekiawan nggih atau salah satu po intelektual yang mendukung mereka, yang mendukung tiang-tiang Islam garis keras gampangane ngoten lah atau Islam fundamentalis. Ya. Dan mereka nggih masalah niki. Jawabane mereka ngeten. Bukannya itu hak mereka. Bukannya itu haknya mereka untuk menuntut, kan didolimi. Secara logika benar toh, mereka kan menang pemilu dan sebenarnya berhak untuk memimpin negara. Tapi ternyata hak tersebut gak diberikan bahkan dirampas. Bukannya haknya mereka untuk melakukan pemberontakan dengan cara seperti itu. Wong mereka juga sudah terdolimi, ya, dan mereka juga nopo berusaha mengambil haknya mereka sebagai pemenang pemilu. Wes, Syekh Butin jawab, kalau memang kepentingan mereka niku nggih, yang orang-orang niku percaya, ya, percaya dengan mereka nggih kados wekdal Semerap jenengan ketika Orde Baru tumbang niku Kak, partai yang saderenge ditindas kan langsung menang to nggih. Golkar seketika habis suara dan sebelumnya menang. Soalnya wong-wong niku lah fis nggih ngoten niku, rakyat niku percaya kali sinten kali FIS niku wow dan seneng dengan mereka ya. Terus Syekh Buti, kalau memang kepentingannya mereka itu dengan memberontak ngoten niku adalah untuk membela diri nggih dan berjuang mati-matian dalam rangka memperjuangkan konstitusi mereka ingkang napa niku dirampas niku wow, ya itu haknya mereka kalau memang selama ini perjuangannya atas nama konstitusi itu. Tapi kalau kepentingannya mereka ya niku terus kemudian gampangane niki sing kula paham nggih, kepentingannya mereka niku yang menarik orang-orang untuk bergabung dengan mereka dan kemudian mengorbankan diri mereka ya hak-hak mereka untuk maslahah Islam atas nama Islam nggih, untuk atas nama Islam dan untuk menjaga Islam,
maka yang mereka lakukan justru pengkhianatan kepada Islam. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam niku piyambak. Ngoten lho maksudnya Syekh Butin niku. Ya kalau untuk wis ta artine nek pancene kowe ribut-ribut to gak usah nggo-nggo Islam, ngoten lho. Ya ngono ya. Gampangane ngoten. Ora usah nggo-nggo Islam. Ya gampangane kita sederhana lihat, kita lihat di negara kita nggih. Berapa partai yang asasnya Islam? Pinten? Ada 4 atau 5 nggih. Kenapa enggak jadi satu saja? Kalau memang sama-sama berasas Islam, P3 Islam. PBB Islam. PKS jelas Islam. Partai Umat ditambahane Islam. PAN Islam. PKB isin-isin ya Islam. Islam Nahdiyah, ono ngono ne barang tambahan. Ya, 6 paling enggak. Panggil 6 nggih. Kalau memang mengatasnamakan Islam, kenapa enggak jadi satu? Gampangane ngoten. Ya. Terus toh? Ya, toh kenapa enggak jadi satu saja? Wong padha-padha Islam ya toh. Ya. Malah sik mending Orde Baru, P3 wis iki Islam, PDI iki nasionalis, Golkar iki pancene sing napa pegawai kepegawai KB. Wis malah jelas jan Pak Harto. Ya, kita sekarang pinter partai bijing pemilu niku. 14. Ke 48 ya. Sing biyen 48 nggih. 48 sing pertama niku, sing paling demokratis niku, sing Gus Dur menang niku lho. Ya 48. Sama ke 14 ya. 14. 14 monggo 6 bergabung kan karek 8 ya. Ya, tapi mau pertanyaannya berarti kan ada kepentingan. Kados ngeten iki, katanya Syekh Buti. Dan niku intelektual yang dibantah kali Syekh Buti dengan pertanyaan tadi, dengan jawaban tadi. Nek pancene kepentingannya mereka itu untuk menuntut hak konstitusi, ya memang benar. Wong pancene memang menang. Tapi kalau mengatasnamakan membela Islam, melindungi Islam, justru pengkhianatan kepada Islam karena enggak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Wong sing diguling, sing diserang ya padha Islame kok. Wong ribut wong Islam dhewe kok. Ora ana wong kafir sing nyerbu mboten wonten. Niku di Aljazair iki, sama di kita. Ya, terus yang diherankan Syekh Buti aneh, nek tak bantah koyo ngene, jawabannya mereka cuma ngene ya, bagaimanapun mereka juga menung seorang malaikat to. Ya, artine kan yo ngaku nek salah ngono lho. Tapi kan yo manusia. Menungso wajar lah duwe nafsu kepengin ngene. Wis go ngene salah yo, jenenge menung seorang malaikat. Iku terus sinten? Terus katanya mereka, jawabane ngoten. Ora ana jawaban sing lebih logis mele mboten wonten. Ya. Masih ini mas? Hah? Ya orang jangan gantian mau battle. Wah repot ya. Nah battle kan telu loh, gantian mesti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekolah keliru tepak no. Walastu lan ora ana sapa ingsun iku adri ngerti sapa ingsun kaifa hale kaya apa ya hikku berhak lil insan kanggo menungso ayya syudda yen to geret bener iki ya mau nyani menarik pengaruh mereka ya ayya syudda yen to geret sapa insan annasa ing menungso ila nafsihi maring awak dhewe ne insan bidakwa annahu kelawan pengakuan sak temene insan iku wahidun salah siji min malaikatillah sangka malaikate Gusti Allah fita samihi ing dalam penamaane insan atau pengakuan insan ala nafsi ing atase awake wa tadhiyati lan ngorbanake pengorbanane insan bikulli syai'in ing dalam segala sesuatu fi sabilil Islam ing dalam dalan Islam summa ayyauda nuli yen to balik sapa insan idanila nalikane den serang sapa insan min janibihi sangka segi sisi insan wahtajat lan berkobar apa awamilul intikom faktor-faktor dendam fi nafsi ing dalam awak dhewe ni insan fayat guru ngono ya apa yudakiru fayat guru nuli iling sapa ngilingake apa fayat guru nuli nyebut sapa insan apa sapa ulake nas Fayat kurun nuli nyebut sapa ulaikan nas mengkono menungso annahu sak temene insan iku laisa
ora ana sapa insan iku illa mujarradu bashar, kejaba miliki menungso. Jadi Syekh Buti nggih heran. Soalnya ngeten, tiang-tiang sing ngoten niku nggih, pertama kali memperjuangkan rakyat untuk kepentingan untuk kejayaan Islam, niku mereka menganggap dirinya sebagai malaikat penolong. Nggih. Ya. Ya, ya nek cara saiki politik identitas lah. Ya, politik identitas nek cara saiki. Jadi mereka menyebut dirinya adalah malaikat penolong. Kan aneh, ketika dia menyatakan diri sebagai malaikat, ya otomatis malaikat mestine kan nggih sempurna ya. Ora pakai nafsu, wong jenenge malaikat. Ketika dia menyatakan diri sebagai malaikat penolong, tapi setelah itu kepentingannya gagal dan dendamnya niku muncul, akhirnya kanca-kancane bilang, "Iku ya menungso kok." Kan aneh. Ngaku malaikat, tapi ketika muncul dendam dadine apa? Balik menungso. Lah iki ya ora patut to niki pancen menungso, ya menungso ngono ae, ora usah ngaku napa. Ora usah ngaku malaikat. Ya saya adalah malaikat penolongmu. Ya, gagal tibae. Ya wis piye maneh aku yang menungso kok. Ya iku karepe ngono. Ya biasane lak ngono to, canom-nom sing. Nah, iki dalam politik iki terjadi. Sing ini menungso berarti nomo ya pernah ngono. Tapi kemudian tuane dilampiasno ketan gone politik. Aina huwal jihad? Aina iku ing dalam endinggon huwa hiyom apa piye cermanan iki? Aina huwal jihad. Endi ya? Aina iku endi? Huwa hiya apa iki? Jihad iku al jihadu jihad. Nek ngono mana jihadnya? Ya. Kalau gitu jihadnya mana? Dan memang nggih secara sekilas ya kalau dikatakan jihad nggih mboten sesuai dengan ingkang difahami dalam fikih nggih. Karena nggih mboten memenuhi syarat sama sekali sing diperangi ya padha islami. Jihad niku lak dumateng liyan wong Islam toh. Ya, kita tahu dasar jihad kan merangi orang kafir. Niku mawon mboten sebarang kafir. Kafir wonten sekawan. Ono kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir harbi. Ingkang boleh diperangi hanya kafir harbi. Niku mawon tasik dengan catatan. Kalau mereka mulai menyerang. Nek mboten nggih mboten. Lah ten gene Aljazair, Mesir, kemudian Syria ya, secara khusus nggih di Timur Tengah dan secara umum dunia Islam yang lain, Afghanistan, nggih, nggone Somalia atau misalkan letupan-letupan kecil di negara kita. Niku kan semuanya negara Islam toh, wong Islam kabeh. Presiden kita wong Islam, semuanya wong Islam. Nggih toh? Makane bahkan ada di antara orang Wahabi piyambak ketika ditanya ada pertanyaan, apakah presiden kita itu orang kafir. Ini ku kan dia ya gergeten. Ya, Riyad Bajri itu, Riyad Bajri gergeten. Ini pertanyaan opo iki? Wong Pak Presiden ya sembayang, ya poso. Kurang apa Pak kaji barang lah iya toh. Eh haji. Ya, tidak ada kekufuran terang-terangan, kufrun bawah enggak ada. Kok diarani kafir teko ndi? Ngoten lho. Makane kan aneh. Ya, makane kan aneh. Terus nanti napa niku terus ingkang ditanyakan jihadnya mana kata Syekh Buti niki secara umum nggih untuk Syria tapi mewakili secara khusus untuk daerah beliau dan nanti beliau terbunuh gara-gara ini. Ya Syekh Buti niku sedo dibunuh sebab seperti ini karena pendapat beliau dan orang yang memilih pendapat seperti ini pasti darane liberal oleh kanca islami karena enggak punya jalan lain. Tengarane kafir sungkan. Iya, darane kafir sungkan. Jalan terbaik untuk bunuh karakternya dicap napa? Liberal, selesai. Ini gak ngono Syiah. Melayani nek ngono wis Syiah, liberal iki kaya wae. Dijak debat langsung gak tau wani. Ya, bulat wae. Tapi nungguri kok. Ya nek basa kasar Jawa wani rai warawani silit. Ya. Wani silit rawani rai, lha ngoten to. Tapi nek wong Arab langsung paten-patenan gak repot-repot kok. Gak kesuwen. Waman hum al mujahidun, waman nan utai sapa hum utawi mengkono wang berjuang iku al mujahidun mujahid idan nalikani mengkono biwus'i kelawan kesanggupan ingsun an ukarriro yinto netapake sapa ingsun idan nalikani mengkono anna a'mala ha'ulail islamiyin sak temene piro-piro
tindakane mengkono-mengkono wong kang ngaku Islam atau Islamiyin, hiya a'mal fi dhahiriha. Ing dalam dhahiri a'mal iku khurujun, memberontak alal hakim ing atase penguasa kang sah. Jadi beliau langsung ngatakan, nek ngono ya berarti semua tindakan mereka, ini keras bahasa beliau ya, langsung berontak. Nek kita kan masih halus ya, oposisi. Ya, dan itu pun oposisi kita ya hanya kritik-kritik ngono ae. Mbok golek cara piye carane iki sing gak apik ta mriki. Ketika mencari cara apapun bagaimana caranya melemahkan pemerintah atau menjatuhkan pemerintah. Ya jenenge dendam kok ya. Dendam gak masuk akal. Ya termasuk saiki niku sing Piala Dunia U20 digawe alasan ya. Kok gak wingi-wingi ngono lho. Indonesia pemerintah kan mencalonkan apa? Menjadi tuan rumah kan ke tahun 2019 to. Ditunjuk oleh FIFA. Ya. 2000 setelahnya 2020 Israel niku lolos awal tahun 2022. Ngopo ribut lagi saiki ngono lho. Ya, ngopo ribut lagi saiki? Apakah betul-betul memperjuangkan Islam? Pertanyaan di situ. Atau bahkan kalau Islam perjuangkan konstitusi undang-undang negara kita, atau ada sesuatu kepada pemerintah sekarang. Nah, hampir mirip pertanyaan ini, hampir mirip pertanyaan ini. Kalau misalkan kok ada sesuatu dengan pemerintah, berarti kan murni dendam, sesuatu yang nggak baik, mesti ini ngoten. Tapi kalau atas nama konstitusi atau Islam, kok gak wingi-wingi? Padahal Israel sudah lolos dari Juli tahun lalu, Mei setahun, kok gak ket awal-awal? Ya pancen apes sih Indonesia mancene. Sing nom-nom kan kepengin nang Piala Dunia ya. Kok ya apes sing lolos kok sapa? Israel. Ya, coba kan Israel ngono paling ayem ya. Ono Israel lo kapok mancene sembuh nasibe negara kita wis. Kepengin seneng pisan ya angel. Ya, iya, tene juara tahun 2010 karo Malaysia. Ya tibake kesokok duwe akhirnya gak sido juara. Alah wala wala kota illa billah wis nerima wae dadi wong Indonesia ya. Ya alhamdulillah kita tasik saged ngaji kados ngeten aman sih. Walakinnaha angin pestine akmal fil haqiqah ing dalam kenyataan iku tajawuzun ngelewati ya. Iku tajawuzun ngelewati sorihun kang terang-terangan atau pelanggaran nggih. Sorihun kang terang-terangan lima batil Islam maring pira-pira prinsip Islam wa ahkamihi lan pira-pira hukum Islam al-watihati kang jelas allatihiya kang utai ahkam iku mahallu tifakin titik kesepakatan ya atau tempat pertemuan tempat kesepakatan. Sebab gini ku wau kula jelasaken kalau gambaran negara kita mboten terjadi pembunuhan nggih paling diskredit ngoten mawon atau pembunuhan karakter ya goleki kesalahan-kesalahan yang ngoten mawon. Tapi kalau di Aljazair dan negara Arab umumnya niku terjadi pembunuhan usaha untuk membunuh pemerintah atau penguasa yang ada. Libanon ya kata saat Hariri ini kan dibunuh, kemudian Muammar Gaddafi Libya dibunuh, mantan ngaten engkang Mesir niku Husni Mubarak niki Hifni Mubarak nih ya. Husni Mubarak itu kan diguling, mantan ngaten ganti si apa saat turungi Mursi ini dari mereka kemudian diguling oleh militer sekarang diganti Abdul Fattah As-Sisi ya. Dan gini Tunisia kan Zainal Abidin Ali Melayu itu ya juga diguling. Terus kemudian yang di Yaman itu Abdullah Ali Soleh juga diguling. Yang bertahan itu cuma siapa? Syria ya. Bashar Assad nggak bisa diguling, kokoh luar biasa. Dan kebetulan Syekh Buti memang, ya karena Syekh Bashar ya, dengan Syekh Buti memang ada di lingkaran Presiden Bashar Assad. Dan kita semerap berapa tahun ISIS itu bertempat dan beriku dari 2012 sampai 2017 sampai wong Indonesia agak yang tertipu kesana, ternyata setelah itu ISIS kalah. Ya, nek tengene Irak. Ketawal Saddam Hussein digolengkan Gesami, padahal semuanya penguasa Islam. Dan kenyataan justru setelah meninggalnya Saddam Hussein, meninggalnya Muammar Gaddafi, negara sing asalnya makmur ya, Irak yang makmur sampai sekarang kacau terus. Libya yang asalnya termasuk negara
maju luar biasa, sekarang hancur lebur, ya. Tapi nek sing ketulung kados Mesir, Tunis barang tasik ketulung nggih. Yang istikrar, yang tetap stabil niku kerajaan. Umpama waktu 2012 itu ya, Bahrain kok berhasil digoyang, mungkin kerajaan yang lain digoyang. Karena uji coba pertama adalah menggoyang Bahrain. Bahrain kerajaan. Di ibu kota Bahrain di Al-Manama demo gak karu-karuan, setelah itu ternyata gagal. Karena kerajaan lebih kuat. Ya, Saudi Arabia aman, Qatar aman. Terus kemudian Yordania juga aman. Di tenggane Afrika, Maroko, Maghrib juga aman. Karena kerajaan. Kerajaan kan lebih napa niku tangan besi nggih, wong bukan otoriter, napa monarki absolut ya, monarki. Jadi mereka lebih bisa mengkontrol daripada yang terjadi di negaranya daripada republik. Republik ini ribut sithik ndukure ana dewan gitu. Akhirnya membuat keputusan enggak semudah itu karena memang harus konsolidasi atau berdiskusi dulu dengan dewan. Lah ngoten toh? Di kita kan seperti itu. Apakah presiden punya kekuasaan mutlak? Kan mboten toh? Sama, semua negara juga sama. Sistem presidensial ya, sistem presidensial tidak memiliki kekuasaan mutlak karena masih dibawa oleh dewan ya, oleh dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Wama aisyara lan alangkah mudahnya, ini ku nek cara gampange, ini cara nahune nggih, wama duh bugawa utawi apa iku aisyara nggih gampang apa ma ayyakuna ing yen to ana apa alkhuruju metu memberontak alal Islam ing ngatasi Islam bismil intisar kelawan nama menolong lahu maring Islam wattifa lan membela anhu sangka Islam. Terus waman lan utai sapa iku habasa nahan sapa man nafsahu ing awak dhewe ni man amamal alfat ing dalam ngarepe pira-pira kata wa syi'arat lan pira-pira semboyan iku khuti'a tertipu sapa man anil ma'ani sangka pira-pira arti bibarikiha kelawan cemlerete ma'ani atau kelawan napa cemerlange ma'ani al akhad kang menarik. Jadi niki gampangane ngeten. Alhasil intine apa yang mereka lakukan dengan atas nama Islam justru mengkhianati Islam dan mencidrai Islam karena enggak sesuai dengan aturan Islam. Jadi aneh ketika kata beliau ya yes, paling mudah ya alangkah mudahnya kalau dikatakan bahwa mereka niku menyerang Islam tapi atas nama Islam ya, menyerang menghancurkan Islam dengan alasan membela Islam padahal malah menghancurkan Islam. Niku gampangane ngoten. Kritikannya Syekh Buti. Sing tepuk tangan sinten? Ya jelas Barat, jelas Amerika. Ya, yang karena mereka punya kepentingan ya. Wa qadiman lan ing dalam masa lalu kalu ngendikan sapa kudama ya wong biyen, inna fil aghbiya sak temene iku ing dalam pira-pira wong bodho, man utawi ana wong hatoma kang ngepruk sapa man raksa sadiqihi ing sirae kancane man bisokhrati kelawan watu, watu gede. Allati la haqa kang apa iki? Allati la haqa kang ngejar sapa man adzubabata ing laler biha kelawan sohra. Wa ahwalan gepuk ya. Wa ahwalan nibaake sapa man biha kelawan sohra alaiha ing atasi dzubabah. Iki kan ngeten, jadi gampangane ngeten ana wong dua orang bersahabat ya. Iki koncone siji ne turu. Ya karepe sing koncone sing tangi mau iku sing kanca goblok sing tangi iki mau ya cek turune koncone nyaman ngoten lho. Tibake koncone sing turu iku kepencokan laler. Kepingine ngusir laler nggone ndase koncone. Piye carane njukuk watu gedhe dikeprukno. Karepe ngusir laler tapi karo napa? Karo watu diuncal nggone kancane iku wae ya. Ya ora dhewe mesti ini kan karo tangan aja cukup to. Oh gak. Niate apik tapi carane keliru, carane bodoh iku mau. Jadi diumpamakan seperti oleh Syekh Buti diumpamakan seperti itu. Iki gampangane wong-wong yang mereka itu. Jadi mereka itu seperti
wong bodoh sing duwe kanca apik marino kancane mau turu, pas turu kepencelaan laler nggone sirahe. Kepingin ngusir laler. Ya, karo apa? Karo watu, langsung dikeprukno. Ya, nunggone laler mau. Tapi laler nang ndi? Nggone ndase kancane. Ya. Ya bongko to. Ya, ya bongko. Ya. Ya, berarti gampangane bahasa halusnya mereka adalah eh aku biak nih gitu, ya kita sih ngomong kan sejarah toh, ya, sama yang sih ngomong lo ya orang. Ghairu annal ghoba, ya. Tapi ini kita dikasih alasan kalau Syekh Buti. Ghairu annal ghoba kecepo sak temene kebodohan, iku udrun, ya isi jadi alasan lah, pemaaf atau jenane alasan yang bisa dimaafkan. Wa ayu udrin lan endine alasan bin nisbah kelawan ningali. Liman maring wong kana kang ana sapa man iku muafa sakjane waras minal ghoba sangka bodho walakinnahu angin pestine man iku mubtala kecoba bihubbin nafsi kelawan egois nggih cinta awake wadati lan tegese awake nek bodho niku tasik iso diterima alasane kalau dibandingkan kepada orang yang semestinya enggak bodho tapi karena wis kadung napa apa istilah iku wis kadung piyambak ini ku nafsune sing main, okay, atau egonya yang main. Akhirnya sepinter apapun orang kalau sudah kedahuluan dendamnya atau nafsunya, akhirnya otak yang semestinya di sini itu pindah. No dengkul lumayan, no tungkak, atau malah gak no sama sekali, hilang otake. Ya, jadi nek bodho iku sik ono uteke, tapi nek wong pinter sing kehilangan kesadaran, iku malah lebih parah daripada orang bodoh, gampangane ngoten. Ghaira anna silsilatal as'ilah, kejaba sak temene rantai pertanyaan allati tufridu. Tufridu? Tufridu apa? Mengharuskan. Enggak ya. Kan faroti asumsi to. Ayo. Apa aja ya, mengasumsikan ya masuk ini ghaira anna silsilatal as'ila kejaba sak temene rantai pira-pira pertanyaan allati tufridu kang tufridu asumsi pak asumsi ke apa gambaran ya allati tufridu masuk kang ngasumsi ake ngono waduh gua ya allati tufridu kang gambarake apa silsilah nafsaha ing awak dhewe ne asila iku lama tantahi ora selesai baktu ora durung rampung apa silsilatul asila baktu ing dalam sakwuse jadi niki kan kalau ini kan dipertanyakan tapi justru dari sini dengan hal-hal seperti ini rantai-rantai pertanyaan niku enggak selesai malah akan semakin banyak ya lah kowe jerene ngaku merjuangno syariat kok carane ngene kok model kok ngene padahal syariat gak ngene niku dari satu sisi belum sisi yang lain tasik kata ya iku kados niku wau kados pertanyaan kita kan termasuk asumsi kalau memang partai-partai itu semuanya berasaskan Islam kenapa enggak jadi satu ini kan pertanyaan kan kenapa enggak jadi satu saja napa mulai sing latar belakangnya sama oke lah PKB mungkin rada beda ya Islam Nahdiyah iki rada beda dhewe sing lima iki ya rada gelep tahlil rada ora. Nek kita kan pancen meskipun rapat napa partai ya soal makhluk kiamat barang be ini ya. Ya, tapi kan sing lima iki lho, sing lima yang lain. Itu kan termasuk juga asumsi pertanyaan. Kenapa enggak jadi satu saja? Ya. Kalau memang toh mengatasnamakan Islam, ya. Kenapa enggak jadi satu? Niku sik mending kita hanya pertanyaan hanya terbatas pada partai. Tidak sampai pada pemberontakan atau apapun ya. Fasual mongko utai pertanyaan alladhi yaritu ya alladhi yaritu kan kesebut apa soal ba'da hadha sa'usi iki-iki kulih ya sekepeni hadha huwa ya soal wahalil islam apa ta islam iku ya tarassahu tumancap apa islam fil kulubi in dalam ati antori kifardihi songko coro apa itu? Masti ake ya maksa ya antori kifardihi songko coro maksai Islam ala karosil hukmi ing atase kursi kekuasaan wal itohatilan guling bil mutarabbiin
wal itahatilan numbangake bil mutarabbiin kelawan wong kang wis lungguh alaihi ing atase hukum min ulir rohbati nyatane sangka wong kang duweni kepinginan fis sultan ing dalam kekuasaan. Dan pertanyaane, apakah Islam itu kalau untuk berkembang dan tumbuh besar berjaya apakah harus menjadi penguasa dulu? Ya, kemana ngoten? Jadi Islam itu untuk masuk ke hati itu apakah harus dadi penguasa dhisik to? Nek kita lihat Wali Songo rumiyin, apakah mereka merebut kekuasaan, kan mboten to? Ya, jadi Islam itu yang dipertanyakan Syekh Buti dengan ini, apakah untuk memperjuangkan Islam atau untuk mendirikan Islam apakah harus merebut kursi kekuasaan dengan cara mengguling penguasa yang sudah ada? Niku pertanyaane. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Id baqiya. Ida baqiya, idan, ida apa idan iki? Ida, ida baqiya. Apa bukan idan yang mengono? Bukan ida fusaiyah. Ya, isi pertanyaan ya. Ida baqiya. Nalikane isih, nalikane keri atau nalikane isih sapa annas menungso iku jahilina bodoh. Bil islami kelawan Islam wa haqiqati hilan haqiqati Islam wa baqiyalan isih sapa ulus syubhat wa wong kang duweni atau wong kang apa itu? Duweni kerancuan ya. Wa baqiyalan isih sapa ulus syubhat wa wong kang duweni kerancuan iku yu'anuna menderita sapa ulus syubhat min syubhatihim sangka pira-pira kerancuane ulus syubhat wa dallalan dadi sapa ashabul ahwa wong kang gunakake mentingake hawa nafsune iku yasrahuna jatuh tahta ahwaihim ing dalam ngisore hawa nafsune ashabul ahwa famada asa famada mongko ing apa asa menawa-menawa ayasnaa yen to berbuat apa al kursiyu kekuasaan alladzi ta'aqaba kang silih berganti alaiha ing atase kursi sapa syahsun seseorang ba'da akhir sausiliane bal mada bal ing apa asa menawa antasna ayen to berbuat apa al quwatu kekuatan allati utiha kang apa iki utiha iki allati utiha kang den siapake apa laha quwa antas haqa yen to menghancurkan nyingkirake apa quwa kuwatan ing kekuatan mislah sepadane quwa. Dadi ngaten iki pertanyaan, apakah Islam itu menancap di apakah Islam itu harus untuk masuknya Islam atau menancapnya Islam di hati itu Islam harus merebut kursi kekuasaan, ya, sementara orang-orangnya masih bodoh dengan Islam, ya. Ya, pertanyaannya ngoten. Tambah lali tambahan. Wes, jadi untuk Islam niku masuk atau berdiri atau berjaya, apakah harus merebut kursi kekuasaan dan memegang kendali pemerintah sementara orangnya sendiri masih rakyatnya nggih, masih enggak ngerti dengan Islam, masih enggak paham dengan hakikat Islam dan orang-orang sing masih rancu dengan Islam juga masih tetap dengan kerancuannya, sementara sing ngikuti hawa nafsu ya tetap dengan hawa nafsune, ya. Terus kalau misalkan kok ketika toh Islam berhasil memegang kekuasaan sementara wong isih bodoh, ya, orangnya masih, rakyatnya masih bodoh dengan Islam, sing punya kepentingan masih sibuk dengan hawa nafsune, kemudian kekuasaan iku bisa menancap, bisa napa, bisa berbuat banyak untuk Islam. Jadi Islam niku pertanyaannya apakah masuknya kudu lihat kekuasaan dhisik ta? Ya niku yang ditanyakan Syekh Buti. Wa halil Islam apa te Islam iku hukmun? Kekuasaan yastakirru kang harus bertempat ala arsyin ing ngatasi singgasana am qanaatun apa to penerimaan tasri kang melaku ilal qalbi maring ati. Dan Islam niku yang ditanyakan berikutnya, Islam iku apakah untuk menancap itu harus berkuasa atau memang penerimaan dari hati sepenuhnya? Kita lihat ge, Islam ingkang melebet tanpa perang niku bertahan. Maksudnya mulai dari awal rumiyin, Islam yang tidak masuk dengan senjata niku bertahan. Seperti Islam di Indonesia, kan perang kan masuk lewat hati toh ge, tanpa masuk lewat kekuatan militer. Atau Islam yang masuk di wilayah-wilayah Kaukasia, kados Uzbekistan, Rusia, barang ngoten niku kan tanpa perang.
Tapi Islam yang masuk dengan senjata kados yang masuk di Spanyol, ya, di zaman Daulah Bani Umayyah, tasik wonten apa hilang? Hilang. Atau Islam yang masuk di Eropa Timur, kados di Rumania, di napa Serbia, Yugoslavia, niku dengan kekuatan Turki Utsmani waktu itu, hilang seluruhnya. Jadi Islam itu pertanyaannya masuk lewat kekuasaan atau masuk lewat penerimaan dari hati ke hati. Nah niku. Kalau sekarang misalkan Islam niku harus masuk lewat kekuasaan, sementara rakyatnya atau masyarakatnya masih bodoh dengan Islam, terus kemudian kok Islam berhasil, apa gunane? Ngoten lho yang ditanyakan kali Syekh Buti. Nek bahasa Gus Dur, gak usah repot-repot, Islam no wonge, engko negarane melok Islam. Ya. Kalau dadi gampangane nek cara saiki nggih Turki, ya, Turki niku dari bawah kemudian ya meskipun doyak ya. Gampangane piramida ngoten lho, teko ngisor dhisik kemudian ke atas muncak. Tapi nek piramida Malik jungkir gak kira-kira? Nek piramida asli kan ngeten to nggih. Piramida asli kan ngeten, dari bawah dulu rakyatnya ngerti, kemudian di atasnya tinggal. Kanjeng Nabi kan ngoten modele. Wong Madinah di Islam noko wae dhisik ya. Kemudian setelah itu semuanya bisa saling hidup berdampingan, akhirnya Kanjeng Nabi tinggal mengendalikan karena sudah siap. Tapi kalau langsung Maliknya tadi ini, kenapa di Mekah Kanjeng Nabi kok tidak mengambil apa? Di awal niki contoh dari Mekah nggih. Contoh dari Mekah, orang sahabat kan nyuwun perang toh. Kata si nyuwun ya Rasulullah, "Mbok yo izinkan kita untuk perang." Kanjeng Nabi cuma bilang durung wayahe. Durung wayahe. Selama 13 tahun mengalami tekanan kados ngoten niku, tidak ada perang apapun, terjadi perang mboten di Mekah. Mboten terjadi, ya. Karena memang rakyatnya juga masyarakatnya masih belum Islam, sing Islam sithik. Langsung jukuk ya, gak dadi gawe tambah entek. Akhirnya setelah itu fase dakwah pindah ke Madinah. Ketika di Madinah, niku kan mboten langsung toh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh, niku wong Madinah wis Islam kabeh. Karena bermula dari 3 tahun sebelumnya. Ketika terjadi napa niku Baiatul Aqabah nggih, bahkan sebelum Baiat Aqabah. Ya, setelah Baiat Aqabah Islam mulai menyebar, Mus'ab bin Umar dikirim untuk ngajari wong Madinah dan semuanya masuk Islam. Ten mriku sudah wong wis Islam kabeh, bentuk negara Madinah seenak-enake dan orang juga sudah menerima. Akhirnya ketika membentuk Wasiqah Madinah ya atau Piagam Madinah niku semuanya sudah siap. Ya kados ingkang diungkap kali Abu Yatan Risalah kalau wingi niku. Niku Syekh Buti niku menerangkan mestine ngono. Mestine ngono. Islam no dhisik wonge, satukan pola pikirnya, satukan pola pandangnya, nanti pemerintahnya akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau revolusi mengganti ya, engko durung ribut-ribute lho. Wong kita ngerasakan piyambak kok. Ketika reformasi perpindahan dari Orde Baru ke berikutnya, niku apakah yang menggulingkan Pak Harto niku sampun siap dengan sistem? Kan belum siap kan? Belum siap sama sekali. Ya, dan toh sistem yang ada pun tetap pakai sistemnya Orde Baru. Ya. Mestine karena tadi karena sak repotan dan menghabiskan waktu. Engkang kalau wingi disebut kali Syekh Buti, beliau mengatakan, "Ya sakjane kowe iku syukur FIS niku dengan tidak berhasil atau dengan gagal dengan dijegal nggih, padahal kan menang toh. Wau kan kula menjelaskan FIS kan menang. Menang pemilu, tapi dijegal. Niku sakjane kowe syukuro. Karena apa? Umpama kok kamu betul-betul dibiarkan atau memegang, kowe malah sak repotan. Pertama mempersiapkan undang-undang dan menata yang sesuai dengan syariat Islam yang kamu inginkan niku, dan itu butuh waktu gak sebentar. Umpama kekuasaan niku hanya 5 tahun, konstitusinya 5 tahun. Durung mari 5 tahun sentek iku durung mari sian. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 belum lagi menata ekonomi. Ya. Dan lagi tadi dimaksud sing Islam ku sing piye? Karena enggak mudah membentuk atau mengejawantahkan ya, membeberkan Islam di dalam undang-undang, dalam konstitusi niku enggak semudah yang kita pikir. Ya. Butuh waktu lah ya, butuh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Laukana lamun ono apa sabilul Islam, dalan Islam ilal mujtama maring masyarakat iku mutamassilan.
terwakili fimtilaki zimamil hukmi ing dalam memegang kendali kekuasaan idan nalikan mengkono lama akrodo mongko ora bakal mingu anhu songko sabil Islam mutamasilan ya ya songko zimam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad du'iya lan teman-teman den ajak sapa Rasul bisitkin ya kelawan tenan ilaihi maring Rasul yauma fawadat ing dalam dinane nego hu ing Rasul sapa Quraisyun Quraisy apa ayyakuna yen to ana sapa Rasul huwa ya Rasul iku al maliku raja alaihim ing atase Quraisy wal mutanaffid lan pelaksana fihim ing dalam Quraisy ala ayyatahawala ing atase yen to pindah sapa Rasul ya an muhawaratihim sangka iki muharah wis diskusi ngono kan an muhawaratihim saka diskusi kelawan Quraisy bisanil Islam kelawan urusan Islam waya kelaulan mencabut sapa Rasul an dakwatihim sangka ngejak Quraisy ilahi maring Islam. Dadi ngeten. Kalau memang Islam niku nggih untuk berdirinya harus diwakili oleh berdirinya kekuasaan, maka Kanjeng Nabi enggak mungkin menolak negonya orang Quraisy ketika awal-awal Kanjeng Nabi dakwah. Kula yakin jenengan ingkang nate zaman Ali jenengan ngaos Khulasah Nurul Yakin niku. Wong Quraisy kan ping pira marang maneh Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi ngajak napa? Islam ya, ngajak wong-wong masuk Islam niku wong Quraisy kan gusar, mereka mangkel. Akhirnya teko maring Abdul Muthalib. Dugi maring Abdul Muthalib. Pertama piye? Duki maring Abu Talib pertama ditawari apa itu? Pokoknya tiga kali ya. Kanjeng Nabi itu ditawari tiga kali ya. Pertama niku diantaranya pokoknya diantaranya negonya mereka Kanjeng Nabi ditawari dadi raja wis ngene ae piye nek pancene kowe ngejak kita masuk Islam iku pengin dadi pimpinan wis kowe tak angkat dadi raja ya wis kamu jadi raja diantara kita dan wis gak usah ngajak Islam sing penting kita tetap kafir koyo ngene tapi gak usah ngajak Islam. Tapi waktu Kanjeng Nabi ditawari jadi raja, purun enggak Kanjeng Nabi? Kan buat Kanjeng Nabi kan buatan purun. Ya. Berarti memang tujuan Islam niku bukan untuk merebut kekuasaan. Ya. Jadi gampangane ngoten. Artosipun gak perlu-perlu banget lah. Ya, untuk menjadikan Islam niku berdiri dengan harus merebut kekuasaan. Jadi nek ngono berarti nek sampeyan tetep ngotot merebut kekuasaan atas nama Islam, ya ku berarti duduk Islam, tapi memang karmu dhewe. Kula ingat ya teringat dengan ucapannya salah satu masyayikh saya, Said Almas Al-Husaini, kata beliau mengatakan, kebohongan terbesar di masa ini adalah ajakan untuk mendirikan khilafah. Niku te Mekah niku. Ya, kebohongan terbesar. Kebohongan terbesar saat ini adalah ajakan untuk mendirikan khilafah. Pertanyaan tunggal, kalau misalkan kok ngajak khilafah, khalifahe sapa? Iku tok wae. Ya, jadi sampean misalkan ada orang ribut masalah khilafah, tanyakan satu tok, khalifahnya siapa? Karena khilafah butuh khalifah dan khalifah adalah satu sosok yang disepakati oleh seluruh orang Islam. Nek saiki wonge gak dikenal, kuwi sapa iki khalifah? Umpamane. Jadi sebelum bicara khilafah, bicara sistem minhajin nubuwah, ya tetap diatasnamakan oleh mereka. Tunjuk satu sosok dulu, siapa khalifahnya. Setelah ada sosok yang disepakati, baru bicara sistem. Ya kita akan mempersiapkan. Ya masih mau siap no mobile, gak no sopire. Ya orang melaku deal. Ya, ya orang melaku lek tenan lek gak melaku. Kalau nopo, menyiapkan sistem kan mereka yang diributkan seperti itu di Indonesia niku. Ini harus ganti dengan sistem khilafah. Solusinya adalah khilafah. Tayib, khalifahnya siapa? Sistem disiapkan pun siapa? Yo kita nunggu Imam Mahdi turun. Ya ning ngono wis sudah terima apa anane saiki iki nunggu Imam Mahdi turun kapan gak medune kok. Kalau itu khilafah ala minhajin nubuwah. Sing ribut khilafah yang ngono, tolak khilafah. Padha kafahame kok. Sing ribut no khilafah, lihat khilafah gagal. Khilafah yang mana? Pengatasnamaan khilafah, kekuasaan Islam ku dawa 1300 tahun. Ya. Tapi Sayyidina Umar hebat. Begitu zaman Sayyidina Umar diganti dengan titel Amirul Mukminin.
ya, mulai zaman Sayyidina Umar. Kalau misalkan gagal, yang mana? Jadi tim Indonesia antara pendukung khilafah sama sing ngeributno khilafah podo-podo ora fahami. Yang jadi hanya debat kusir, enggak kurang enggak lebih. Ya sing ngeributno khilafah ya goblok, sing ngajak khilafah ya podo gobloke. Lho niki terus terang mawon. Artinya kalau sampean enggak paham dengan sejarah, ojo ngomong khilafah. Ya. Kalau dan sampean juga sing enggak ngerti prosedur khalifah, ya ojo ngomong khilafah. Karena khilafah niku berjalan setelah ada khalifah. Ya, gak ono harus satu sosok yang disepakati oleh orang Islam. Oh, gak repot-repot Indonesia dhisik wae. Kira-kira siapa yang cocok jadi khalifah monggo menurut sampean ngono. Siji wae menurut sampean. Engko kene pasti beda. Ya, sing teko PKB ngajukno iki, sing teko P3 ngajukno iki. Ya, kiai iki misalkan. Ya, yes, Kiai Miftahul Akhyar umpamane sing dados iki khalifah Kiai Miftahul Akhyar. Wah, mesti gak gelem to. Oh, itu Adi Hidayat wae. Mesti ya ngoten. Karena mesti menonjol mereka sedang Ustaz Adi Hidayat umpamane. Mari gak ketemu maneh. Sing teko napa HTI yo gak gelem pisan to. Wah, aku duwe dhewe ket ben tak usung kok. Ya. Sing wong NU ya padha. Sing ngaku NU ya padha. Ngaku NU repot iki ya ngaku NU iki. Saking gedene organisasi sampai sing nebeng akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kau kembali mana Kanjeng Nabi, ya, dan kenyataannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari jadi raja beliau tidak menerima, ya. Bahkan ketika di akhir, gih, setelah mufawadhah berkali-kali tiga kali orang Quraisy niku, nih panceni kuen jaluk dalam rangka menyebarkan Islam iki panceni kepingin bojo sing ayu tak golek sing paling ayu. Ya, nek pancene kepengin ngejak Islam iki apa? Dadi wong sugih, semua harta kita kumpulkan kabeh. Nek pancene pengen dadi raja, tak angkat, katanya Abu Jahal sakanca-kancane. Tapi yang ngono syaratnya siji, wis gak usah ngajak-ngajak Islam. Lho niku Abu Jahal dan kawan-kawan niku ketika menolak Islam, ya, niku bukan karena napa mboten rela meninggalkan agamanya, tapi takut bisnis berhalanya terhalang. Engko nek wong nyembah Gusti Allah, gak payu patunge iku mau ora di duit. Lah iku kan ngoten di antara motif menolaknya Abu Jahal, sebab Abu Jahal niku menyatakan Kanjeng Nabi niku bener. Lho Muhammad niku bener. Asli bener, yang dikatakan bener kabeh. Lah sampean kok ngelawan? Ngene lho masalahe. Ya, ketika orang-orang Bani Hasyim menjamu tamu, kita dari Bani Mahzum juga menjamu tamu. Ketika orang-orang Bani Hasyim ngeramut jamaah haji, kita juga ngeramut. Pokoknya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah ketika dari mereka, dari Bani Hasyim muncul satu orang ngaku nabi, dari kita siapa? Katanya Abu Jahal. Wah, Abu Jahal itu julukannya Abul Hakam kok. Dan waktu itu dia adalah orang paling intelek di zaman itu. Julukannya Abul Hakam. Tapi karena enggak sesuai dengan kecerdasannya, enggak sesuai dengan ilmunya, karo Kanjeng Nabi jual Abu Jahal wae. Akhirnya lebih terkenal Abu Jahal timbang Abu Hakam. Nah, Abu Jahal itu orang sing gak nglakoni ilmune niku, Abu Jahal niku. Dan Kanjeng Nabi bahkan di titik ketika mufawadhah atau niku dari mereka, dan kemudian Abu Thalib, ya Muhammad wis ojo ribut wae, mandeko, tenan mandeko. Aku wis pegel wis tuwa aku iki, digetabrak-tabrakan. Pripun terus Kanjeng Nabi? Ya ammi, la wad'u al-qamara fi yamini wal wasyamsa fi shimali. Ala an atruka hadal amr petrusane au ing qata'a lan af'al gamane ngoten au kamakol ya ammi do pamanku andai kata mereka menaruh matahari di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku untuk saya meninggalkan ajakan ini, maka saya enggak akan meninggalkan meskipun saya terbunuh. Niku Kanjeng Nabi karo nangis niku Kanjeng Nabi kalimular terus Kanjeng Nabi mire, wakdal mire Abu Thalib paman ya, dengan paman dan dari kecil ngamuk Kanjeng Nabi ku langsung wis kamu terus no tak bela kowe terus si Abu Thalib dan Kanjeng Nabi jalan terus niku setelah tiga kali mufawadhah niku tiga kali napa niku dari mereka di antaranya napa menawari Kanjeng Nabi untuk menjadi raja dan Kanjeng Nabi menolak. Jadi
Kemudian jawabannya adalah kalau memang Islam niku adalah untuk dalam bangkitnya, berdirinya, berjayanya adalah membutuhkan kekuasaan, maka ketbian-bian kanjeng Nabi gak nolak waktu mau dijadikan raja. Berarti Islam tidak hanya sekedar kekuasaan, ya, bahkan lebih daripada kemana remeh lah. Ini kuis melok karpe dewi. Latihan Medina kok bisa? Ya tadi soalnya sudah siap semuanya. Jadi kanjeng Nabi tinggal nopo, tinggal jalan. Dan orang-orang Medina sing non Muslim hidup berdampingan. Wong tengene perang Uhud niku, ya, waktu perang Uhud antara Medina kare Mekah niku, wong Islam kan terbunuh 70 nggih, orang kafir terbunuh 39. Yang mateni paling akeh niku dari orang Yahudi nek gak salah. Ya, bukan orang Islam pokoknya sing mateni paling akeh. Jadi memang niki yang kemudian menjadi dasar daripada nasionalisme niku. Ya. Jadi bukan negara agama, Medina niku bukan negara agama. Tapi menonjol negara agama soalnya wong Islam kabeh. Ya, padahal di situ masih ada orang Yahudi, masih ada Bani Qainuqa, masih ada Bani Nadir, masih ada Bani Quraidah, ya, masih ada dan masih banyak penyembah berhala yang lain, masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad alamat teman-teman ngajari na ing kita apa siratu Rasulillah, sejarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'atu hadatin lan nalurine, ya, naluri ngono. Iki agama. Wa waqi'ut tarikh lan kenyataan sejarah Islam. Wawaki utarih al-islami lan kenyataan sejarah realitas sejarah Islam. Wataja rubur robaniin lan uji cobai wong-wong kang robani, wong kang mendidik, ya, para murabi. Watu atila wong kang ajak ilallahi maring Allah annal arsha sak temene singgasana alladhi yatarabba'u kang duduk lungguh alaihi ing atasi arsh apa al-islamu Islam huwa hiya aras iku al afidatu ati wal ukul lan pira-pira pikiran. Summa innahu nulis sak temene apa iki Islam iku yastakiru dadi stabil apa Islam ba'da dalika sause mengkon-mengkon ya tarabbau apa nini dhaman undang-undange wa akhlaqon lan prilakune fil mustama'i dalam masyarakat. Summa innahu nulis sak temene Islam iku ya'lu gawa luhur apa Islam bi ashabihi kelawan pemeluk-pemeluk Islam liyastakiru supaya tetap sapa ashab hafadzatan krono areng jaga lahumar Islam ala karosil hukmi ing atase kursi-kursi kepemimpinan. Jadi sejarah pun Kanjeng Nabi, kemudian bahkan naluri daripada agama ini, kemudian sejarah nggih serta perjalanan panjang, pengalaman-pengalaman panjang daripada para dai, para murabi, bahwa kekuasaan ingkang dikuasai oleh Islam iku menjadi hati dan menjadi akal niku setelah nopo, setelah jadi kekuasaan iku dimulai dari pundi, dari akal, dari hati, kemudian baru ke sistem, dan kemudian baru ke perilaku di masyarakat. Jadi gak malik tambah ini gak ya. Jadi alhasil inti ingatan bahwa sejarah Islam kemudian naluri agama ini serta yang terjadi selama ini adalah untuk Islam niku memegang kekuasaan niku setelah napa menyiapkan orangnya dhisik, mempersiapkan orangnya terlebih dahulu, disiap nawangi dhisik, kemudian setelah itu berhasil menduduki napa kursi kekuasaan lah, baru kemudian Islam bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau langsung mencolot pada kursi kekuasaan dan orangnya belum disiapkan, ya dadi ini ya gak gelem. Umpamane misalkan saiki ya secara sederhana langsung undang-undang diganti, wong sing mateni dikisos misalkan. Ya, sing diketok ora sing serem-serem dhisik, nyolong ketok tangan. Ya mau tau wong. Ora gelem mau kok ngene kok serem ngene. Udane sing apik-apik dhisik ngono lho jane. Wong iku ya mengikut kok. Ya, dengan nanti banyak prosedur yang masih panjang. Ora angger mateni langsung kisos, nyolong ketok tangan, zina rajem ora angger ngono. Ya, makane mau Syekh Buti mengatakan mereka yang memperjuangkan Islam justru pada kenyataannya adalah banyak menabrak aturan-aturan Islam. Ya, sejarah Islam sirai Kanjeng Nabi. Ini berarti penegasan maun nggih, sejarahipun Kanjeng Nabi.
kemudian sejarah Islam yang panjang itu sendiri ya, kemudian naluri agama ini niku sampun mendidik kepada kita bahwa untuk agar Islam niku duduk di kursi kekuasaan niku siapkan orangnya dulu. Ya niku contoh kecil dari Mekah, kan buat langsung untuk Kanjeng Nabi ya, baru di Medina setelah dipersiapkan jadi tinggal menguasai, tinggal duduk, dan orang-orangnya sudah tertata ya, dari sistemnya, dari perilakunya wis ya. Dan kemudian setelah itu penguasa-penguasa ini menjadi luhur, menjadi bagus namanya oleh Islam ya, ya lu bi ashabihi ya, kemudian dan justru untuk menjaga mereka setelah itu ya, wonge wis apik kabeh soalnya. Ya wonge apik kabeh, ketane gampang nggih, tapi iblis yo enggak rela lah. Ngone apik kabeh Islam kabeh, iblis karo sapa ngene neraka. Akhire dibuat taharus ya, kacau ngoten niku. Dan Kanjeng Nabi jauh-jauh hari sampun nate kok, juga termasuk tanah buat beliau nggih, termasuk tanda kenabian beliau dan juga kabar napa niku masa depan. Kanjeng Nabi nate dawuh bahwa saya tidak khawatir lagi kekufuran atau syirik niku balik ke Jazirah Arabia. Yani artosipun pokoknya Jazirah Arab niku tidak akan ada lagi kemusyrikan. Sing ada apa? Innamat taharrus bainakum. Yang terjadi adalah pecah belah di antara kamu sendiri. Dan niku terjadi kan? Terjadi. Jadi pecah belah niku di antara orang Islam piyambak. Kanjeng Nabi ku nanti minta tiga hal kepada Allah Ta'ala. Loro diterima, situ gak diterima. Sing loro niku di antara ini apa? Minta ojo sampai umatku diadab kaya umat-umat sing biyen. Kemudian mele ojo sampai umatku mati kelaparan. Ya secara total, tapi ini lokal-lokal wonten. Yang ketiga, ojo sampai hancuri umatku oleh umatku dewe. Kali Gusti Allah mboten dikabulno. Ya. Jangan sampai hancurnya umatku oleh umatku dewe. Nek dene dihancurno oleh umat lain terserah. Ya, perang kamangane, tapi jangan sampai hancurnya umatku oleh umatku sendiri. Tapi kali Allah Ta'ala mboten dikabulno. Berarti memang remuke Islam teko wonge dhewe. Lah, hikmahe apa? Hikmahe ya soale surga niku tingkat-tingkat. Ini Islam kok padha kabeh akur kabeh, kabeh ngene surga Firdaus ya, Pak Firdaus. Surga Firdaus ya. Berarti intune kosong lan. Ya, dadi pancene cengkreh kados ngeten niki ana apa Syiah, ana Wahabi, ana Khawarij ya. No Indonesia ana NU, ana Muhammadiyah, ana LDI macam-macam, soal surga niku tingkat-tingkat. Jadi ujung-ujungnya ya kita berjuang dengan sebaik-baiknya ya, menuju jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Ya dene tengkar ya pancene iku ya. Ya dalane ngoten ya. Tapi ngene iki termasuk perjuangan nggih. Walaqad alamana tarikh wallahu alam al-Fatihah. Rabbi zidni ilma wasi' fiya rizki wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mudian bila misal falakal hamdu wal minnat wa syarfu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billah min hal ahli nar. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairi khalki kullihimi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إن دخلوا للحديث العميم ولن يديك رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا تصل لكل حب واستر لنا العورات وأمن الروات وفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب من نبي المصطفى الرسول نحظى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي
wa alihi wa sahbi adada tasisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.